Bismillahirrahmanirrahim.
Kadang-kadang orang sebelum hadir majelis taklim dia sebanyak awam itu di pojokan. Ya, entar habis kelar awam itu baru dia hadir duduk itu. Ketika hadir majelis, habis ilmu dari awal. Ya, anggota dari awal itu bisa dikokok. Tapi majelis ilmu tidak bisa dikokok. Ini di antara daripada kita kadang-kadang nggak bisa membedain mana yang lebih awal, ya mana yang mesti kita duluin, mana yang bisa kita belakangi. Jadi dalam sunnah sebelum kita melaksanakan sholat diantaranya an la yaquma illa ba'da faraghil iqamah. Jangan kita bangun sebelum muadzin kelar daripada qomat. Ya dikatakan disunnahkan untuk kita jangan bangun setelah selesainya iqamah yaminiha. Semua kalimatnya Allah Akbar, Allah Akbar, tahun itu terbalik-balik pada bangun semuanya Allah Akbar, Allah Akbar, syukada ilah Allah, syukada Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang kaki kita suka dihidupin kita bangun. Ya, kita suruh-suruh bangun, disunnahkan tatkala. Kenapa katanya disunnahkan kita jangan bangun dulu, sunnah jawabin koma. Suruh jawabin dulu tuh. Ini juga mahjur nih. Jangan kita pakai juga. Yang biasa kita jawabin itu azan aja. Koma kita nggak jawabin. Padahal sunnah untuk kita jawabin. Kenapa dianjurkan untuk duduk dulu, baru dia berdiri setelah itu? Karena tatkala itu masyhur bijabah. Orang yang lagi duduk itu masyhur disibukkan dengan apa? Menjawab daripada koma tersebut. Ya, jadi disunahkan jangan kita bangun kecuali udah kelar semua lafaz kalimat qomat. Sampai ke kamar salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini fikihnya begini nih. Ya, dalam fikih ini disebutnya begini. Tapi kalau misalkan bin Badr Adab, beda lagi bin Badr Adab. Gimana misalkan kita melihat ada seorang guru masuk, ya kita hormatin dia berdiri. Walaupun itu guru duduknya jangan bangun, duduk aja. Begitu, kita akhlak nih guru yang benar begitu. Bukan guru masuk minta diarah, minta dibangun. Nah, kenapa dia baca kelar lagu? Dia di depan parkiran baca kelar lagu. Suruh apa orang mau berdiri? Rasulullah SAW tatkala masuk ke Masjid Nabawi. Ya, karena masuk ke Masjid Nabawi semua sahabat pada berdiri semuanya. Akhirnya dimarahin oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, jangan kalian duduk. Jangan kalian berdiri. Duduk aja duduk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalian duduk tuh sahabat semuanya. Bangun Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit seorang syair memuji daripada bersikap pujian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilantunkan di dalam syair Iqiyya Mi'lil Azizi Alayna Fardun. Iriknya aku untuk orang yang mulia ini bagi kami adalah kewajiban. Walaysa Fardun Walam Yastagim. Dan kalau kita enggak bangun ini, ya, kita tidak melakukan daripada perbuatan yang wajib. Ya, Walaysa Fardun Walam Yastagim. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmun. Aku heran. Ya, sahabat-sahabat, Masya Allah di situ ada orang-orang yang berakal dan mempunyai pemahaman yang tinggi. Ya rohal dan jamal walam yastagimu. Melihat ini seseorang yang indah, seseorang yang mulia Rasulullah SAW, mereka tidak bangun. Aku sangat heran kepada mereka yang tidak bangun gitunya. Nah di sini ulama ada khilaf. Mana yang lebih afdol? Ya imtithalul amr sama sulukul adab. Imtisalul amr mentaati perintah. Diperintahin oleh Rasulullah SAW jangan bangun, duduk, jangan ada bangun, begitu kan? Kadang-kadang tuh guru masuk jangan ada bangun duduknya. Itu begitu apa namanya akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak bangun, ini nggak hormatnya dia. Kita tujuan bangunnya dia. Tujuan kita bangun itu hormatin orang yang mulia, hormatin Rasulullah SAW. Itu sahabat-sahabat yang paling ada bangun dengan bersidah tersebut bangun semuanya. Ya, Hasan bin Salim.
Ada yang mengatakan bahwa imtithalul amr, mengikuti perintah itu aula, lebih afdal, lebih utama min sulukil adab, daripada menjaga adab. Guru merintahin begitu, tapi kayaknya ini kurang sopan ini. Ya, kurang sopan. Nanti kalau mau, ya, karena kurang sopan, nanti mau bangun juga. Kayak begini nih. Ya mungkin di masalah lain kita lihat keadaannya deh begitu. Kita lihat keadaannya kalau masalah-masalah yang lain. Ini dalam masalah ini beliau memilih dengan Hasan bin Sabit memilih sulukul adab khairun min tithabil amal. Menjaga adab bagi dia ya itu lebih afdal daripada mentaati perintah. Akhirnya semua sahabat pada ramai. Berikutnya lagi Rasulullah SAW masuk sudah begitu ya dari petanya yang penting sudah memerintahkan jangan ada yang bangun, maksudnya jangan capek-capek ambil bangun. Begitu juga Imam Ibn Hajar al-Haythami beliau berfatwa di dalam fatwanya ya di dalam fikih yang dia karang disunnahkan termasuk daripada sunnah. Daripada sunnah Rasulullah SAW bagi imam setelah imamnya salam, ya setelah imamnya salam untuk menjadikan pundak kanannya ini ke makmum dan pundak kirinya ya ke arah kiblat begitu. Ini kiblat kemarin nih sunnah itu ada salam tuh gak ada begini ke imam. Sunnahnya begini. Bukan kayak sebagian orang dari awal sampai akhir ngadep kiblat aja begitu. Ulama mengatakan ini termasuk sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Yang Rasulullah ajarin kita habis sholat bagi imam ngadepnya begini. Kecuali memang di misal ada apa nanti di dalam sholat maghrib sama sholat subuh sunnahnya ba'da la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sebagian salaf dia tetap walaupun gak ada maghrib, gak ada subuh, begini ngadepnya langsung. Habis salam langsung ada begini. Ini pundaknya ngadep ke makmum, ya pundak kirinya ngadep ke arah kiblat. Akhirnya tatkala disebutin seperti itu, ini sunahnya seperti ini. Kemudian murid-muridnya pada tanya Al Imam Ibn Hajar, ya Syekh, bagaimana kalau imam itu ada pada posisi mihrabnya Rasulullah SAW? Ya sekarang nih, tadi kali yang baru di depan ya. Ini mihrab itu kalau kita lihat foto, mana foto? Sini aja foto. Fotonya apa namanya? Wahyu Rasulullah SAW, bukan yang mana. Yang ada di hujrah, kita lihat yang lama itu makamnya Rasulullah SAW ada di situ, ini mimbarnya di sini. Kalau ngadep begini, mantatin, ya nggak ada kurang aja. Walaupun sunnahnya Rasulullah SAW ngajar itu ada sholat seperti ini, tingginya begini. Cuma kalau ngadep tetap ngadep begini, kayaknya nggak sopan. Ditanya Al-Imam Ibn Hajar sama murid-muridnya, ya Syekh, bagaimana kalau posisi imam itu ada di Masjid An-Nabawi? Kata Al-Imam Ibn Hajar tetap apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya itu lebih afdal. Ya, karena Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini setelah melaksanakan sholat jadikan pundak itu ngadep makmum, ya jadi pundak kiri mengarah ke arah kiblat, badan kita mengarah sebelah kanan dari badan mihrab. Itu sunnahnya seperti itu. Inilah apa yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Walaupun ada di Madinah, waktu-waktu beliau ziarah ke Madinah. Dia ziarah ke Madinah, habis dia ziarah disuruh jadi imam. Ulama tatkala itu Al-Imam Ibn Hajar dia ziarah ke Madinah disuruh jadi imam. Kata dan Malaysia suruh maju untuk jadi imam, memuliakan Al-Imam Ibn Hajar dijadikan imam. Walaupun yang kemarin itu derajat daripada tertibnya imamah itu imam rawatib lebih afdal. Mereka memuliakan seorang ulama dari segi adab. Jaga adab walaupun ya walaupun imam rawatib itu lebih afdal dijaga ya adabnya dia. Imam Hajar disuruh maju menjadi imam di Masjid Nabawi. Jadi imam. Habis jadi imam ya Imam Hajar sudah telah sembahyang ngadep sama tuh gitu. Ada berbalik gitu. Ngadepin Rasulullah SAW ditanya apa muridnya.
murid yang belum hajar nanya, ya Syekh, waktu itu pertanyaan itu katanya kalau di walaupun di Masjidil Hujur, di Masjidil Nabawi, kita jangan ada hujur ke belakang ibu hujur. Apa jawabnya dia? Hadal amal dari dalikal fatwa wa hadal amal. Itu fatwa hanya, ya, dan ini adalah amal. Jadi beliau mau lebih memilih, ya, sulukul adab aula min intithalil amal, menjaga adab itu lebih afdal daripada intithalil amal. Kita lihat tuh, padahal ilmunya masya Allah, karena fatwanya seperti itu. Nah, banyak sekarang kita yang memperingati maulid, ya kita gak jaga akhlak kita, gak jaga adab kita. Habis maulid kita hadir, udah begitu aja udah. Ibarat banyak kita melihat habis maulid, ya nasi pakai perebut-perebutan. Ya pakai perebutan-perebutan nasi. Ya di akhlak kita, ya daripada murid pekerja kita, kita gak pakai. Setelah apa? Setelah kita hadir maulid. Kita terapin, ya kita niatin. Hadir maulid itu ulama-ulama dulu, masya Allah, niatin hadir maulid. Kita nanti akan membaca daripada salawat, mempertanyak daripada salawat. Kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nih, sebagian orang hadir maulid, dia bukan dapat rahmat, malah dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan dapat rahmat, tapi mendapat laknat. Apa itu? Di antaranya campur laki-laki perempuan. Kita tidak perlu, bukan berarti kalau memang campur itu pada boleh hadir, tapi itu jauh. Dan juga kalau dia maulid laki-laki, bini jangan pakai diajak. Ini bini diajak juga, udah ada maulid perempuan, bini diikut diajak juga. Akhirnya orang laki-laki bingung dan mau duduk di mana. Ya, kadang-kadang maulid perempuan, kita kasih izin aja. Tuh bini kita jalan sama orang-orang laki. Gimana aja kita? Bini kita jalan sama orang laki, naik motor, boncengan. Dulu pernah ditanya sama Habib Salim Syatibi. Habib Salim waktu di Banten, ya, di tempat satu ustaz, di Kiai itu ada perkumpulan daripada ulama. Ada pertanyaan untuk Bani Jawa. Ya Habib, bagaimana hukumnya perempuan boncengan naik motor sama orang laki yang bukan mahramnya? Habib Salim gak pernah bilang haram, gak dia bilang ini. Tapi Habib Salim mengatakan, inti setuju. Inti, apakah inti ridho? Ya, apakah inti ridho? Paha inti punya bini nempel sama paha itu kan apa namanya itu makhluk paha itu lagi ridho kan ini oh bapak ridho ya jangan kasih kadang-kadang mama ya mama payudaranya nempel sama dada itu kan apa namanya itu apa namanya mengendarai motor lagi ya ridho gitu itu ridho berarti kalau itu ridho itu sama aja dengan apa dayus apa itu dayus dayus itu orang yang kagak ada cemburu dengan keluarganya. Dan dayus ini kagak bakal mencium bau surga. Jangan kan masuk surga, cium bau surga ada. Kalau kita bisa antri, kita antri. Kalau nggak bisa, jangan sampai jangan orang laki lain. Kecuali keluarga kita yang akan kita kasih itu. Jangan besar-besar, ya ini mau bulan maulid, jangan kita keluarga kita mendapatkan daripada rahmat, dan maulid sudah menjalin. Ya kita minta berdoa yang dapat rahmat, biar dapat hidayah, tapi di sisi lain kita enggak terapin daripada ajarannya Rasulullah SAW. Juga inti orang jangan sampai istri inti kagak dapat apa namanya rahmat mendapat anak karena enggak izinnya namanya inti. Kalaupun misalkan dia ada memenuhi syarat ya daripada begini rapi kagak berhias-hias disunahkan boleh mau hadir disunahkan perempuan-perempuan aja tapi keluarnya itu kan dia ya enggak boleh pakai wangi-wangian. Gak boleh berhias-hias, pakai baju yang biasa dia pakai. Tuh, ya orang bisa. Menor-menor pakaiannya, ya apa namanya listriknya. Bahkan pulang-pulang udah mau asar, belum bayar tuhur. Gimana tuh? Ya, banyak, lebih banyak maulid itu perempuan-perempuan diadain udah dekat-dekat, ya. Udah lewat daripada waktu tuhur. Paling belum bayar tuhur. Maka dulu ini pulang ke ujung deh, begitu bikin maulid maulid juga tak mengatain. Tapi gak sebayang, gak sebayang pagi. Paling bagusnya perempuan itu di rumah. Ya sebaik-baik perempuan itu cuma apa lagi udah di masjid baru. Kata Al-Habib Hasan, Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Di dalam kalamnya beliau, apa namanya seorang kalamnya beliau. Itu dibilang apa dikatakan An-Nisa, ya An-Nisa musibah. Perempuan tadi musibah. Maksudnya musibah gimana? Tanya mudaratnya. Kalau kita gak jaga, kalau dia gak bisa jaga diri, musibah deh. Wa khurujihinna ilal masjid musibah qabla musibah.
masuknya itu perempuan ya ke masjid, musibah di atas musibah. Ya, kita mau pilih pakai, waduh, masih ada menolak. Ya, majalah terbuka, bukan begitu. Orang-orang dulu ada tempatnya, ada waktu juga tiap hari dan pagi, siang, sore. Malam juga udah pengen minum kapsul. Hampir 3 hari, 4 hari, dua langsung pulang, perlu ya pulangnya dia. Ya, kadang-kadang juga malam. Ya, dulu orang-orang tua kita bisa ngebedain tuh perempuan bener, ada perempuan kagak, lihat perempuan. Nah, di sini keluar malam, kata hati yang berani, tanya coba, tidak boleh. Ya, keluar malam, kata hati yang berani. Jangan kan, apa namanya, kelam, pulang ikhrim, malam, tengah malam, ya Allah, mau, nanti mau, udah jam 3 hadir. Gimana itu lagi, pas kamu mulai mati, kamu jadi kagak ada, tidak ada. Terus, kaki kamu mulai kata polisi, pilih lah. Ya, nah ini jangan kita jaga, kulukum mas'ul, wakulukum mas'ul amra'iyyati, kulukum ra'in, walaupun hukum masukan rakyat, semua di antara kalian adalah pemimpin dan di antara kalian akan diminta pertanggungjawabannya apa yang kalian, apa kalian pimpin. Ya, hati-hati. Ya, mohon kita niatin, ya, menggembirakan daripada Rasulullah SAW. Niatin kita hafalin Al-Quran, kita baca daripada salawat, hadir daripada maulid-maulid itu kita ikutin daripada apa yang di apa ajarin oleh para penceramah-penceramah daripada ilmunya kita bawa ke rumah kita terapin. Ini di antara sunnah yang mahdur coba. Ini aja kita kan sunnahnya kita enggak pakai. Disunnahkan jangan kita bangun kecuali setelah kita selesai daripada papan. Kemudian juga disunnahkan untuk tasfiyah shufuf ya, untuk meratakan daripada shaf ya, disunnahkan untuk tasfiyah shufuf. Bahkan dikatakan wal amru bidzalika li kulli ahad, semua satu dengan yang lain dianjurkan untuk saling memerintahkan. Mari berdua dikit, ayo daripada dikit maju dikit mundur dikit kemajuan ini begitu, semua diperintahkan. Jangan kita kalau mau tahu bayang aja udah disunnahkan untuk tasbih dan sufuh. Wa minal imami akad, dan dari imam itu lebih dianjurkan. Imam dianjurkan lagi untuk memerintahkan makmumnya untuk merapatkan shaf. Ya, kalau tidak paham pakai bahasa Arab, sufuh makmum tidak paham, ya rapatkan barisannya. Ya, dianjurkan untuk imam memerintahkan itu lebih sangat dianjurkan. Kemudian dikatakan wa tarasil fiha wa wasaha wa sadfarha wa qadraha wa tuhadil qa'imain bi haythu la yakadu khadru wahid wa la shay'in wa la bin jambihi. Ya, wala yusra'atani hatta yajma alladhi qablahu. Dianjurkan juga merapatkan baik kakinya yang kita rapatkan satu dengan yang lain, sikut dengan sikut yang lainnya kan jauh-jauh kan, dijaga jarak. Hampir sekarang masih was-was orang dia tidak berubah. Orang tidak ada masih was-was nih. Masih ada yang begitu, masih ada yang pakai ketakutan dekat-dekat yang dekat-dekat jaga jarak. Nanti lagi tiba, bantung orang corona nih kira-kira. Musibah itu. Ya, dianjurkan untuk nempel satu dengan yang lain. Yang dianjurkan apa namanya rata itu adalah tumit dengan tumit. Tumit kita tumit dengan tumitnya yang di sebelah kanan kirinya. Kemudian dikatakan wala yushwa fisani hatta yutim alladhi qablahu. Dan jangan kita bikin shaf yang kedua kecuali shaf yang pertama udah penuh, walaupun ujung-ujung sudah di ujung. Dari pintu yang sini ini penuh semuanya, kosong kosong. Dimakruhkan untuk kita bikin shaf yang kedua. Shaf yang pertama belum penuh, bikin shaf yang kedua makruh. Dikatakan fa in khalafa fi syai' wa la yushra' fi tsani hatta yutimma alladhi qablahu, dan jangan kita membuat shaf yang kedua sampai sempurnanya shaf yang di depannya kita. Fa in khalafa fi syai' ya min dzalika, kalau dia bertentangan dengan perbuatan tersebut belum penuh yang shaf pertama, dia udah bikin shaf yang kedua kuliha, maka hukumnya makruh. Wa fa'idah fadilah jamaah, dan hilang fadilah jamaah dia. Tuh, saya enggak. Ayah. Orang Masya Allah, dia sembahyangnya di masjid Masya Allah, tapi dia enggak paham. Belum penuh shaf yang pertama, dia udah bikin shaf yang kedua. Kenapa? Wah, ini kalau maju pakai shaf yang pertama, di sana enggak dapat, apa namanya, enggak dapat fadilah rakaat pertama. Paling di sini aja, mendingan ke sana.
daripada di mana di shop yang kedua yang di sebelah ujung belum penuh, akhirnya nggak dapat fadilah jamaah. Ya fadilah jamaah juga nggak dapat, bukan karena tidak mau lagi, bukan shop yang tinggal dapat fadilah jamaah, sholat berjamaah sholat lagi nggak mendapatkan daripada pahala sholat jamaah. Sholat sahnya, sholatnya sah, tapi fadilah jamaah jadi nggak dapat. Ada banyak coba didengar yang di masyarakat kita di masjid-masjid belum penuh shop yang pertama dia udah keluar. Lu mau ngapain? Mau buru-buru keluar aja udah. Pokoknya habis itu kalau di depan repot, kita mau keluar buru-buru nggak bisa. Nah indah ya Allah. Sampai segitunya. Ya di kakak teman namanya ambil masjid. Bahkan di hari Jumat kita yang lihat video sangat sayang itu. Di hari Jumat jam 11 sudah balik gelar terpal. Jam 11 sudah balik gelar terpal. Akhirnya nggak ada yang mau masuk ke dalam lagi di luar. Mau sembahyang di luar, kagak ada yang mau ke dalam, kenapa? Di luar udah digelar. Jalanan udah ditutup. Kamu ini paling bingung mau jalan ke mana? Tidak tahu pada paling lebih dari. Ya itu semuanya mereka mempunyai hak masing-masing. Haram untuk apa namanya mengganggu daripada kemaslahatan daripada orang. Kecuali mereka udah tidak bisa mampu, mereka yang tutup berpaling sebentar. Ya dari yang 11 waktunya sangat sangat panjang. Walaupun tidak dianjurkan dari awal kita masuk, ya dari awal kita untuk bersegera melaksanakan daripada sholat Jumat. Atas dia tusuk walau tidak dia wajar imamnya akan waaf kalau tusuk al awal. Paling afdalnya shaf itu shaf yang paling pertama. Al awal paling awal. Berdijal bagi laki-laki, ya. Bagi laki-laki bila bisa beda dengan apa? Dengan perempuan. Kalau perempuan fa'afdallahunna al-ta'akhur. Paling afdol dia yang paling belakang. Khususnya jamaah dengan apa? Dengan laki-laki. Ada orang perempuan juga di situ yang bukan mahram. Ya maka yang lebih afdol bagi perempuan itu yang paling di belakang. Tapi kalau khawatir ada yang maju juga, gimana? Ya udah, tidak pan, nggak yang maju juga, tidak kaki ya sudah itu. Kenapa menjauh dari pada orang lagi? Dan di situ yang paling afdol bagi perempuan langsung buru-buru kabur. Jangan pakai baca zikir kelamaan, baca zikir di motor, di mobil, dibaca zikir di rumah, dibaca zikir. Nah, habis ini disunahkan orang lagi keluar. Ya, bentar akhirnya bentrokan tuh. Saking kagak mau ada ikhtilat gitu di situ. Bagi perempuan itu habis kelar di raja diri, ya selesai langsung buru-buru keluar sebelum orang lagi keluar. Makanya bagi para laki-laki jangan bangun terlebih dahulu kecuali di sana perempuan udah pada keluar. Nah kalau tidak ada terapin ilmu seperti ini, nggak ada perzinahan, nggak ada ikhtilat, ya nggak ada perbuatan yang diharamkan. Kemudian dikatakan waktu kerahu imamatul fasik wal aklaf wahwal ladhi lam yukhtan wal murtadi. Dan dimakruhkan menjadi daripada memberi apa namanya dimakruhkan kita untuk mengikuti daripada imam atau kita mengedepankan imam seorang yang fasik itu lawannya adil. Adil itu malam ya takib kabirah walam yasir ala sahirah wabala tabdi ta'atul ma'asi. Orang yang tidak melakukan daripada perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil, dan kebanyakan daripada kesehariannya itu daripada taatnya ketimbang maksiatnya. Dahulu tentang masalah adil dan fasik ini Al-Imam Al-Habi'atullah bin Husid bin Tahir beliau mengatakan pada dirinya waktu persaksian daripada hilal. Kalau kesaksian hilal itu harus disaksikan, kalau mau disidang iftarnya mau disaksikan, ada saksi yang adil di situ. Dan dia bilang, ya Allah, kami melihat hilal, cuman aneh ini merasa dirinya gak adil. Kenapa? Karena satu waktu, aku lagi nimba air, ada rambut perempuan jatuh. Terbang dari jendela rumah orang, terbang lama-lama perempuan nih. Itu melihat rambutnya dia mengatakan itu perbuatan yang haram dan jadi sudah batas dari waktu itu ini bukan orang yang adil. Gimana kita ya? Dia kagak adil di zaman sekarang kalau misalnya begitu, kagak ada orang yang adil. Tapi di sini secara zahir aja kita melihat kebanyakannya, keseringannya gimana dia. Kan ada sebagian orang yang kuliahnya aja, dia seriusnya aja, kita gak bisa percaya. Gimana bercandanya? Bohong mulu ya orang kerjaannya. Emang tujuannya baik, mau hibur orang, biar pada tawa, baik, kita kurang begitu, tepatnya.
ini kalau yang begini nih, namanya orang yang fasik. Atau misalkan yang menjatuhkan daripada muruahnya dia, ya, melakukan daripada perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan misalkan di depan orang banyak, ini namanya orang yang fasik. Makruh berimam dengan orang yang fasik. Makanya yang paling afdol untuk kondisi hadiran itu orang yang soleh. Yang kita gak lihat, mungkin di dalam rumah kita gak tahu deh. Kita gak pernah lihat dari perbuatan daripada perbuatan maksiat, ya. Terus hari-hariannya kebanyakan daripada taatnya daripada maksiat. Itu ya dimakruhkan daripada menjadikan daripada imam atau mengikuti daripada imam yang fasik. Wal aqlaf begitu juga. Ini ya, karena ada deh imam al aqlaf, imam yang mana belum dikhitan, baik dia udah dewasa atau masih kecil, dibolehkan. Dari segi boleh, boleh. Bahkan di zaman tabi'in ada apa tuh di masa kapan lupa akhir itu ada seorang tabi'in yang mengikuti daripada imam yang masih kecil. Imamnya masih kecil, umurnya 5 atau 6 tahun begitu. Tapi imam masih kecilnya, orang-orang dahulu tuh umur segitu udah pernah hafal Quran. Bukan kayak sekarang baru apa namanya baru bisa baca Fatihah, ya bahkan nggak lancar banget, nggak boleh. Ini udah lancar bacaannya tapi dia belum dikhitan, boleh gak? Boleh, tapi makruh hukumnya. Kalau memang ada yang udah dikhitan, ya yang dewasa, maka makruh menjadikan dia sebagai imam atau kita mengikuti daripada dia sebagai imam. Wa imam atau aqraf wal ihtida ubi. Wahwal dan tilamnya penting, walaupun dari guru, walaupun dia belum guru, belum balik. Lagi kalau makruh itu perhuka dan guru, lah apa berlaku? Makin ulama mengatakan makruh kalau memang sudah balik, ya tapi belum kita dia makruh kita jadiin daripada dia imam, karena ada khilaf tentang sahnya itu, tentang sahnya ada khilaf. Orang yang belum kita itu yang belum dihitan pada umumnya kalau dia buang air kecil itu masih ngantong di kulfahnya dia itu masih ngantong air kencingnya dia kadang bersih kecuali ditarik tuh gitu tarik sakit itu kalau nggak biasa dia tarik itu sakit itu dalamnya masih ada air kencingnya kalau misalkan yakin ya nggak boleh ya kan kita nggak tahu kalau yakin kira-kira dia udah dibersihin belum dalamnya masa dia lima takbir atau apa dia tanya dulu tadi udah cebok masih belum jangan gitu ikutin aja cuma kalau dia tahu dia belum dihitan hukumnya makruh ya kemudian wa imamatul mubtadi ya imam yang keyakinannya itu dianggap daripada bid'ah alladzi lam yafur bi bid'ati yang tapi tidak menjadi kufur dengan bid'ahnya dia apa itu di antaranya anwa' al-bid'ah ya anwa' al-bid'ah di antaranya adalah orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk bagaimana Imam Abu Hanifah sampai di penjara untuk dipaksa untuk menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk itu di antaranya atau yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada pada satu tempat atau diam di arah saja itu termasuk pemahaman yang dikatakan bid'ah. Kalau ada orang pemahaman seperti itu kita ikutin hukumnya makruh. Tapi nanti akan dijelaskan oleh sahibul kitab kalaupun kagak ada kecuali imam itu ikutin jangan sendiri. Kalaupun ada imam tapi kagak ada imam yang lain, kalau ada imam yang lain lebih afdal daripada imam yang seperti itu, imam yang lain lebih afdal. Kalau imam tidak ada, apa-apa ya. Begitu juga di antara anwa'ul bid'ah ada orang mengatakan mempunyai keyakinan bahwa Rasulullah salah memilih sahabat yang mengunggulkan Sayyidina Abu Bakar daripada Sayyidina Ali, mesti Sayyidina Ali dulu. Nah itu termasuk daripada mubtadi. Banyak golongan daripada mubtadi ini sangat banyak. Mengedepankan dia itu hukumnya makruh. Mengikuti dia juga hukumnya makruh untuk kita mengikuti di dalam sholat berjamaah. Buat tamtam ya dan tamtam orang yang gagap gitu mengulang-ulang daripada kalimat tak begitu ngomongnya ya ada gagap gitu imam ya tatkala seperti itu ya makruh hukumnya walaupun sebagian orang soleh dia ada gagapnya dia ya cuma tatkala sholat kadang-kadang dia nggak melakukan seperti itu kalau dia lagi ngajar lagi berbicara suka gagap nah itu makruh untuk dikedepankan menjadi imam atau mengikuti daripada imam tersebut wal fa'fa wal wawwa
Jadi juga orang-orang yang mengulang-ulang kalimat fa gagap di dalam ta, di dalam fa atau di dalam huruf-huruf lainnya. Wa kadza tukrahul jama'ah fi masjid lahu imam radib wa huwa ghairu makruh. Dan juga dimakruhkan untuk berjamaah di masjid yang mana di masjid itu ada imam rawatib. Ya, ada imam rawatib wa huwa ghairu makruh. Dan imam ini apa namanya masjidnya itu adalah bukan masjid yang makruh, bukan masjid yang ditinggalkan, masjid yang mana orang hidup lalu lalang di situ. Ya, tatkala ada seseorang yang mana masuk waktu sholat imam rawatib belum datang, dibikin jamaah di situ, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kecuali memang imamnya nggak akan datang. Ini baru kan sholat. Ya, biasanya nunggu beberapa menit baru udah sholat qobliyah misalkan. Ini biasanya datang buru-buru nih, sebelum imam datang kita bikin sholat dulu deh. Itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh mendirikan daripada jamaah sedangkan di situ ada imam rawatib. Qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Sebelum tuh imam rawatib datang atau di sebelum dilangsungkan daripada sholat berjamaah qablahu au ma'ahu atau lo lagi pada bikin sholat jamaah gak akan gitu yang mau kosor sholatnya, kalau mau kosor tungguin dulu kerang tuh jamaah baru deh ya, jangan kita bikin daripada jamaah sedangkan di situ lagi didirikan daripada sholat jamaah, kita mau kosor nanti atau kita mau sholat juga di waktu itu sholat amedi yang gak pakai kosor 4 rakaat sholat amedi yang gak pakai. Nanti ya dia mau jamak sholat yang berikutnya di asar di kosor di jamak misalkan zuhurnya 4 rakaat ikut jamak media kemudian asarnya kita sholat 2 rakaat boleh seperti itu ya sekarang kita bersholat berjamak atau kalau mau kita tungguin jeda sembahyang baru kita sholat ya baru kita melaksanakan daripada sholat kemudian illa idza khusyiya fawatu fadilatil awal waqt wa lam yakhsha fitna kecuali imam khawatir yakni awal waktu dan amin banget ada orang juga dan imam khawatir ke mana oh ya kerja dia belum pulang ya belum pulang ikan-ikan ini enggak dikasih ya beneran ratifnya ini ya mestinya dikasih dibiayain ya penghidupannya dijamin ya ditinggalin itu semuanya yang ada kerjaan-kerjaan itu dia punya tanggungan juga dia punya tanggungan juga tapi maksudnya kalau emang dia gak bisa jangan mau jadi imam rawatib yang lain hanya dia punya kerjaan dia gak bisa ya kecuali emang ditugasin waktu yang apa namanya gak ngantuk daripada kerjaannya dia nah itu dia bertanggung jawab dalam masalah itu dia bertanggung jawab dalam masalah ya imam rawatib kalau misalkan imam rawatib kagak datang-datang ini waktu fadilah habis Zuhur jam 12, ini udah mau jam setengah satu, belum datang juga, la ilaha illallah. Sabar banget yang mau nungguin, Masya Allah. Biasanya sih udah kagak ada nungguin, udah ada sholat ini. Berarti alamatnya imam rawatib ada, gak datang. Dan dikatakan, kecuali ya imam, ya, apa namanya kita khawatir, fadilah awal waktu udah lewat, walau yuhsya fitnah. Dengan syarat, kalau kita maju, gak ada fitnah. Apa itu fitnah? Percekcokan. Wah, gue diganti nama dia nih. Pulang aja ngambil jatah gue. Ini imam rawatib itu sih ngambil dia maju tuh. Itu namanya fitnah tuh. Ini kira-kira kalau kita maju nih dia gitu apa kata? Orangnya masya Allah pada baik-baik. Maka apa itu? Tapi kalau misalkan dia dari itu akhirnya yang ada fitnah itu lebih awal jangan pakai maju. Biarin aja udah. Tungguin dia. Ya, parahnya satu orang, kelompoknya, ini gimana yang datang kan nih? Ya, ini jamaah udah pada kumpul. Udah datang, jadi nanya siapa kayak yang jadi imam deh. Baru dia nanya. Ya, kalau terkait ada khawatir fitnah, maka tidak dianjurkan untuk dijadikan daripada jamaah. Oh, ya, sedikit lagi, wajib udah bukan dia yang imam yang terpilih, wa bihi wasallam ya Allah, iman hamidah, wa bihi salam, wa yuwafiqul maqtub, bil adhkar. Dan disunahkan imam itu untuk mengeraskan daripada suaranya. Dengan takbiratul ihram, atau sami Allahu liman hamidah, ataupun takbirul intiqal, takbir Allah Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, iman hamidah, Allah Akbar, imam dianjurkan untuk keras. Begitu juga untuk salam. Salam yang pertama dan salam yang kedua sangat disayangkan ada sebagian ustaz
dia melaksanakan sholat, salam pertama dia kencang, salam kedua dia pelan, sangat disayangkan. Sunnahnya keras dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah gitu dong. Kalau beneran disunnahkan, kenapa makmum yang di belakang itu, kenapa disunnahkan jangan salam dulu yang pertama kecuali imam ke salam yang kedua. Tidaknya disalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Amin, nungguin lah, gak salam-salam nih. Ya imam, berarti ini gak salam yang kedua, ya salam nih. Sunnah tuh, kan biar dia tahu, biar nanti dia tahu udah salam yang kedua. Nah makmum, sunnah untuk salam. Kadang-kadang kita imam bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah. Yang bertentangan dengan yang sunnah. Nah kita yang peringatin maulid, kita mau hidupin sunnah-sunnah. Ini sunnah yang begini kita hidup itu. Ya, kita hidupin sunnah yang seperti ini. Imam belum salam yang kedua, jangan kita salam dulu yang pertama. Bagi yang makhluk, imam belum salam yang kedua, jangan naik dulu ke atas, tungguin imam habis salam yang kedua. Kesian makmum yang di belakang, dia mau naik ke atas, imam belum salam yang kedua, gak tahunya dia salamnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengeran. Ya, jadi disunahkan bagi imam salam yang pertama keras, salam yang kedua juga keras. Semoga berkata alam di sholat pelabangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.